Kemarin Ibu sudah menyuruh kalian untuk membawa contoh-contoh daun. Ada yang tahu fungsi daun itu apa? Buat lalapan, Bu! Bukan, Askal. Masa mau lalapan pakai daun katu? Fungsi utama dari daun adalah tempat untuk pengolahan zat makanan. Proses pengolahan zat makanan pada daun, apa namanya? Ada yang tahu? Saya, Bu. Fotosintesis, Bu. Ya, betul. Nah, sekarang ini ada contoh-contoh daun. Ini ada daun mangga. Siapa yang bawa daun mangga? Ya, bagus, Fitra. Sekarang ini ada daun singkong. Siapa yang bawa daun singkong? Nyong, Bu. Ya, bagus, Fadli. Ini semuanya sudah mengumpulkan daun-daunnya? Bu, Ilham belum mengumpulkan. Loh, kenapa, Ham? Kok belum mengumpulkan? Nyong tinggal di luar, Bu. Loh, dibawa masuk, Mbok Ham. Dikumpulkan kayak teman-teman yang lain. Sebentar, Bu. Lik, kau mana, Lik? Ini pintu buat apa, Ham? Kan Bu Guru suruh mengumpulkan daun. Ini kan daun. Daun pintu.